dikit dulu. Tuh, tuh, aduh. Guys, aku gak expect finish lucu kayak gini datang dari lip tint 23 ribuan. Tapi kalian tahu sih aku suka banyak produk OMG, jadi emang bagus gitu. Ini close up-nya. Cantiknya. Wangi dia tuh enak banget. Kayak kalau misalnya kalian pakai pasti kalian happy karena wanginya seenak itu. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal review and swatches OMG Glossy Tint requestan kalian. Kayaknya tiap hari ada aja yang komen dan sekarang aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Seperti biasa, aku udah punya 6 shades lengkap dan di setiap video aku selalu ada timestamps. Jadi kalau misalnya kalian mau skip, gak apa-apa, skip aja. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Nah, jadi ini produknya namanya OMG atau Oh My Glam Glossy Lip Tint. Dia tuh lip tint yang finishnya glossy, glassy, kurang lebih segini. Apakah ada wanginya? Ada wanginya. Wanginya itu wangi enak banget, aku nggak bisa describe dan aku nggak bakal expect datang dari produk yang harganya 23 ribuan doang. Aku beli sendiri. Kalau kalian beli 5 sheets, nanti kalian dapet tote bag, guys. Aku juga dapet, bentar. Ini aku beli, dia lumayan kayak foldable shopping bag gitu. Lumayan sih, lucu. Kalau kalian mau beli produknya, linknya udah aku taruh di bawah ya. Beli aja dari situ. Isinya 2 gram, packagingnya tuh unik gitu. Jadi dia miring, tuh kelihatan kan miring. Terus aplikatornya kayak gini. Yang bantet-bantet gini mengingatkan aku sama Emina. Emina juga kan punya lip tint ya, yang bantet gini. Claimnya itu plumpy, long lasting, dan juga moisturizing. Di packagingnya bilang ada kandungan hyaluronic acidnya juga. Ini first impression aku dan aku nggak expect finish lucu kayak gini datang dari lip tint 23 ribuan. Tapi kalian tahu sih aku suka banyak produk OMG, jadi emang bagus gitu. Ini close up-nya. Morku finish glassy tintnya tuh lucu banget. Biasanya kan aku tuh matte lipstick girl banget ya, atau enggak yang velvety. Kalau lip tint itu agak tricky di aku karena biasanya bibir aku tuh pinggirannya gelap, suka jadi kelihatan. Cuman nggak tahu, ini lucu aja dari OMG dan aku suka banget. Kayak finish di bibirnya ngebuat bibir aku tuh lebih hidup gitu loh guys, karena ada si glassy ini. Ini dia warna asli bibir aku, jadi warna bibir aku itu pucat dan pinggirannya gelap ya guys. Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya. Shade 01, Crab. Kalian bisa lihat warna dia tuh pink cantik banget. Ini kayaknya bakal jadi salah satu favorite aku juga. Pokoknya warnanya cantik banget, kita langsung coba aja ya. Sedikit. Nah ini dia shade 01 kalau misalnya pakai sedikit. Dia warna pinknya itu ke arah ungu ya, jadi ada hint ungu sedikit. Kalau dipakai sedikit kayak gini. Dan sekarang kita bakal pakai full lips. Nih, kalian bisa lihat pinknya tuh pink ungu gitu ya. Oke, ini dia shade 01 kalau misalnya pakai full lips. Kalian bisa lihat dia tuh pokoknya warnanya pink ungu gitu dan finish glossy-nya tuh nggak glossy banget ya. Tapi cukup gitu. Soalnya kalau glossy banget kita kan biasanya takut dia kayak transfer gitu kan. Tapi ini tuh kayak gini glossy-nya. Cakep ya tuh. Ini feel-nya juga enak, terus rasanya enak, guys. Jadi dia tuh kayak ada rasa apa ya? Kayak buah gitu, bukan bau kimia tapi jadi baunya enak. Sekali lagi ini dia shade 01 Crab. Kita move shade berikutnya, shade 02 Sienna. Warna Sienna ini warnanya kayak merah gitu ya guys, merah yang warm kayak merah cabai gitu. Jadi ini Sienna kalau misalnya sedikit, warna dia tuh merah bright gitu ya. Merah orange bright gitu. Merahnya pokoknya warm. Dan sekarang kita pakai full lips. Kalian bisa lihat merahnya tuh kayak merah cabai, merah bright gitu ya. Oke, ini dia full lipsnya. Kalau kalian pengen cari yang kayak plumping banget, ini pakai Sienna, efek plumpingnya bener-bener kelihatan sih. Ini close up-nya, tuh. Finishnya cakep, ini warna merah. Kalau kalian suka warna merah, silahkan pilih ini. Soalnya beberapa temen aku juga kayak lagi cari-cari lip tint yang merah. Nah ini dia shade-nya. Sekali lagi, ini dia shade 02 Sienna. Kita
kita move shade berikutnya. Shade 03 Spring. Shade Spring ini warnanya warna orange gitu, orange peach-peach gitu ya, kayak gini. Ini aku swatchnya udah agak lama, jadi warnanya kayak agak coklat gitu, tapi yang coklat banget di sini. Hint coklatnya tuh sedikit banget, mungkin nanti kalau udah agak lama baru keluar lagi. Oke dulu. Cantiknya. Guys, tapi beneran ya, ini tuh wangi dia tuh enak banget. Kayak kalau misalnya kalian pakai pasti kalian happy karena wanginya seenak itu. So far ini warna yang aku banget. Sebenarnya nanti ada yang lebih coklat lagi. Ini pasti best sellernya dan kalian pasti banyak suka. Nanti ditungguin aja ya warna yang terakhir. Sekarang kita pakai lagi. Nih, kalian bisa lihat. Sebenarnya dia tuh peach sih, peach orange gitu. Mungkin kalau misalkan udah agak lama banget baru keluar si coklatnya. Soalnya yang di tangan aku swatchnya kan udah lumayan lama. Dia tuh ada coklat tapi sedikit banget. Karena yang coklat banyak nanti, bukan yang ini. Kalau kalian tanya favorite aku yang mana, tentu saja yang warna-warna kayak gini. Ini shade 03 ya, dicatat. Sekali lagi, ini dia shade 03 Spring. Kita move shade berikutnya. Shade 04 Burgundy. Shade ini adalah tipikal yang bakal kalian jadiin inner ombre. Warnanya warna kayak ya burgundy sih, warna pink ungu gitu ya. Yang ini sebenarnya tadi ada hint ungunya juga, cuman yang lebih keluar banget ungunya, yang lebih deep adalah shade burgundy. Kita pakai sedikit dulu. Tuh, langsung kelihatan kan kayak ini adalah tipikal yang bakal kalian jadiin inner ombre. Pakai sedikit juga udah lucu banget. Ini cuma aku pakai agak bleber, maaf ya. Jadinya udah terlanjur agak tebal. Tapi kurang lebih kayak gini dipakai sedikit. Aku punya temen yang suka banget shade-shade kayak gini. Kemarin mereka baru main, terus kayak lihat-lihat koleksi lipstick aku. Terus dia kayak, ini shade gue banget sih gitu. Nah ini yang shade yang biasa dia suka. Skin tone dia tuh lebih light daripada aku. Aku kan medium ya. Ini aku bakal pakai full lips. Ini bakal tebel banget sih tuh. Nanti kan jatuhnya tuh kayak anggur gitu sih warnanya. Oke, dikit lagi deh. Kelihatan. Sekali lagi ini dia shade 04 Burgundy. Kita move shade berikutnya. Shade 05 Caramel. Ini aku jamin best seller, warnanya tuh warna nude coklat gitu, cakep banget. Kalian kalau misalkan pas nonton video ini bisa beli, beli sekarang. Jangan tunggu, karena takutnya habis, soalnya secantik itu warnanya. Sedikit dulu. Tuh. Aduh. Guys. Shade dia tuh ngingetin aku sama satu shade dari Rollover Reaction. Yang dewdrop-nya. Aduh, cantik. Oke, aku tidak bisa berword-word ya. Kayak gini. Aduh. Guys, cakep banget sumpah. Ini baru pakai sedikit loh. Bagi kalau misalkan tadi aku pakai lip liner supaya pinggiran hitamnya langsung ketutup, aku kira bakal coklatnya stand out banget. Ya iya sih, daripada yang shade sebelumnya ya. Cuman masih peach-peach yang aku suka. Terus ini dilihat ya guys, dari kamera tuh kayak glossy-nya tuh lucu sekali. Ini aku pakai sedikit lagi. Ih guys, sumpah kalau misalkan masih ada pas kalian nonton ini, beli dulu. Jangan kayak Hanasui tuh. Hanasui kan karena abis stok jadinya pre-order mulu. Ini nanti kalau abis stok pre-order kalian nangis loh kayak gini. Bagus banget, aku diem dulu ya nih. Lucu deh. Dan ini aku mau pakai beneran full lips yang banyak gitu ya. Blackout. Ternyata nggak terlalu coklat guys. Aku salah, maafin aku. Tidak terlalu coklat. Tapi memang jadi warnanya tuh deep gitu ya. Kayak peach ditimpa. Jadilah begini gitu. Ada coklatnya, cuman nggak secoklat ke arah coklat gitu. Tapi masih kelihatan sih orange-nya. Sekali lagi ini dia shade 05 Caramel. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan next time video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!